Yes, halo guys, balik lagi channel gue Chris Lukita. Channel GSL guys, sekarang gue akan balik lagi nge-react untuk Day 6. Karena ini banyak banget yang nge-request ini guys. Jadi gak ada salahnya gue langsung react aja guys ya. Ini Day 6 yang judulnya Not Fine. Bukan, ada dua soalnya guys, ada Not Fine, ada Not Mine. Nah gue kayaknya lebih banyak yang Not Fine guys ya. Tapi gue akan react yang Not Mine. Tapi yang pertama gue gak akan nge-react dulu yang Not Fine guys. Tapi sebelum itu kita intro dulu, ceplok. Baiklah teman-teman My Day, kita akan langsung denger aja Not Fine. Gue penasaran judul lagunya Not Fine ini seperti apa nanti ya guys ya. Oke, kita langsung lagi aja ceplok. Hah, tamborin tuh. Hah, what? Itu? Oh, pakai vocal harmonizer nih guys. Nih ada efek kayak stompbox tuh yang kayak mobil-mobilan tuh guys, dipencet itu tuh bisa nih ngebagi suara kayak begini. Ya bisa diedit juga sih di DAW. Sengaja dikasih napas lagi guys ya. Oke, okay, nice. Vokalnya juga sedikit didistorsi sebenarnya. Tuh. Kayak di cut rada di cut nih, rada unik nih guys. Soalnya emang musiknya emang rada nge-low guys ya. Gak mungkin vokal diambil low-nya, jadi rada di cut gini guys ya. Bahasnya pakai trilian nih guys. Ada sound kayak gini nih. Betul banget. Oh nice. Suara Wonpil tuh paham banget gue. Bener gak sih ini Wonpil, ya kan? Itu J. Masih Wonpil. Oh banyak. Ini bukan lebih ngeband guys, ini lebih ke musik elektronik. Ini udah hybrid sih guys. Bahkan elektronik guys, karena nggak ada, gue belum dengar suara analog ya. Analog tuh kayak gitar, bass, drums dan segala macam. Ya analog cuma hanya vokal nih guys. Oh baru gue ngomong dia keluar drummer. Down. Oke, okay, marching ya, nice. Oke, okay, kemana? Oh papa nih, gue tahu banget. Bener nggak guys? Nice. Aduh kenapa ke situ nadanya papa, gila ini nih guys. Aduh keren parah, wow. Oke, coba guys kita bahas instrumen sedikit nih guys ya. Gue pengen tahu nih instrumen apa yang dipakai sama mereka. Oke, bass nih pakai dua nih guys. Satu ada yang elektronik, bisa di take pakai keyboard, itu bisa diambil sama Wonpil di take. Terus sama tetap yang king isi bass analog. Gitar gue denger ada suara gitar juga, distorsi sama suara drumnya sih analog jelas nih. Cuma digabung sama sequencer guys. Nice. Tuh jadi suaranya pah, snare-nya guys lebar banget, perhatiin nggak? Nice feeling dude, nice feeling. Oh, ta. Oke, okay, nice. Gitarnya soundnya dapat aja, gokil. Itu Wonpil guys ya. Ini gue nggak ada visualnya. Gue nerka. Ini barusan Wonpil kan? Nih, benar nggak sih? Gue masih ketukar antara Yangke sama J. Kalau Papa sama Wonpil gue mulai ini hafal. Bahkan Dowun gue mulai hafal. Ini Wonpil ya. Ini gue suka deh guys. Ini kayak ada vibe reggae-nya dikit guys. Ada vibe reggae dikit. Nice detailing tuh guys. Ada teng si Wonpil ya. Ini Wonpil nice detailing ada di sini nih. Tuh. Pang. Oh nice, ini bassnya juga diisi cuma dub. Cuman di situ ada kayak semacam sin bass di situ guys, layering sama bassnya. Nice, gue suka itu. Bassnya sedikit tone-nya high-nya dipotong ya guys ya. Mungkin sampai 4000, 3000 hertz. Tuh, rada gitu, gitu suaranya. Nice sih.
Ini justru gue denger ini lebih mixingnya lebih lebih elektronik guys dibanding gue denger lagu-lagunya si siapa Day6 yang sebelum-sebelumnya kayak Still terus apa Zombie itu vokalnya pun editnya edit standar biasa maksudnya ya delay reverb udah kelar gitu guys paling ya sedikit-sedikit tuning fine tune EQ. Nah kalau ini sedikit di efek-efekin guys banyak lumayan sini vokal. Dan tetap lagunya bagus guys. Gue suka banget di situ. Nah ini nih. Oh nice, itu nice banget. Harmoni. Onetik asli ya. Oh nice, ada harmonis. Dan gue suka bass line di sini. Damn, damn, stop dulu. Damn, damn, nice, itu nice banget. Gue suka banget situ. Dinamikanya jadi ada guys, low frekuensi. Nih. Bam bam. Bam 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 sama gitar juga tuh. Oh, gitarnya ambil 7. Nice. Chordnya manis ya. Manis banget chord di sini, guys. Oh, nice. Oke. Okay. Ini kayak J deh. Benar enggak? Ini J. Tolong guys, koreksi gue sekali ngelatih kuping gue. Asik nih, wah, musik ini terdengar lebih mahal nih guys ya, kayak mahal gitu loh, tau gak? Rich. Oke, okay. Oke, okay, tema ini 808 banyak nih guys. Tom, kick, tuh, deng deng. Oh nice, oke. Okay. Ini manis banget di sini guys ya. Manis banget di sini guys. Asik, oke. Okay. Tuh manis banget situ. Lalu ya vokalnya banyak di efekin guys. Nice. Kok enak ya lagunya. Nyaman banget ya. Oh. Ini yang G. Bener gak guys? Jangan lupa guys ya. Benerin gak? Bener apa gak? Ada yang ngambil low tuh. Ada yang ngambil low guys. Oke, ada yang pecah bawah. Iya, ada yang ngambil low bawah nih. Gua nggak tahu Dowun, J, Yang K, semua bisa semua soalnya ambil notes itu ya guys ya. What? Gantung guys. Oke, ini gua pause dulu. Oke, gua udah pause guys. Ini keren sih guys. Kalau untuk dibahas nih, gua suka banget di sininya nih soundnya ini rada beda guys ya. Ini rada beda banget dibanding Day6 yang sebelumnya gue react guys. Ini lebih kayak One Republic. One Republic kan banyak analog digabung sama itu. Jadi lebih musiknya lebih hybrid gitu guys. Nah ini hampir seperti ini guys. Dan gue suka nada itu kocak banget sih. Itu bukan kocak sih. Balik lagi guys. Gue cuma mau jelasin. Gue ketawa itu menandakan gue bahagia guys. Gue senang aja nada-nada yang kok bisa ya nyiptain nada seperti itu, notasi seperti itu. Sedangkan gue kalau bikin notasi itu cuma satu bar aja gue pusing guys. Gak ada yang bagus. Nah ini mereka bisa nyiptain ya sekian bar gitu. Dan keren lagunya guys. Aduh guys, elektroniknya sabi banget guys. Dan tolong guys, kalau ada link lagi guys, ini mungkin gue akan segera nanti nge-react yang Not Mine. Ini kan Not Fine, gue react yang Not Mine secepatnya guys ya. Sama, jangan lupa guys, gue tadi mau ngelatih kuping, tolong dikoreksi bener apa enggak yang gue debak-debak tadi guys. Karena gue penasarannya gue selama ini kan ngeliat gambar, sekarang enggak. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Dan Chris out, bye-bye.